Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan MVC Ranger View. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah View Engine, Working with a Model Object, Layout, Ranger Structure, Ranger Expression, Section, Partial View, Child Action, dan HTML Helper. Pada Microsoft.NET ISP ya, kita ada dua pilihan view engine ya. Yang pertama ISPX, ini view engine yang sudah ada sebelum Ranger View ya. Jadi ini pendahulunya, ini kemudian Ranger View dibuat, tapi secara bersamaan ISPX dan Ranger ini tetap di support ya oleh Microsoft. Jadi kita masih tetap bisa menggunakan ISPX dan Ranger. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita lihat ISPX dia menggunakan sintaks seperti ini ya. Ada tanda persen yang mengapit gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditampilkan di view, dia diblok oleh persen buka dan persen tutup seperti ini. Nah, ini contoh yang lain. Sedangkan Ranger dia menggunakan sintaks bintang at gitu ya, atau bintang verbatim seperti ini. Atau kalau untuk block view-nya, block code-nya dia menggunakan seperti ini. Atau untuk menampilkan sebuah variable dia caranya seperti ini. Kemudian ada model ya, ada kita add model seperti ini ya, dan ini huruf kecil itu passing view dari action method gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Dan kalau dia add model besar seperti ini adalah access property. Nah ini access property contohnya seperti ini, berarti sedang memanggil property name yang ada di model gitu ya. Dan model yang dengan huruf kecil adalah ini untuk menyertakan bahwa model ya, view model ya, model yang produk ini di include ke index.js.html. nah ini perbedaan model huruf besar dan model huruf kecil ya, bagaimana kita memanggil sebuah properti gitu ya. Nah ini adalah layout dasar gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan membuat satu layout dasar untuk beberapa layout ya. Jadi misalnya kita punya tiga layout ya. Nah kemudian kita ingin layout dasar ini menjadi theme ya, theme untuk semuanya gitu ya. Jadi artinya di sini ada menu, kemudian di bawah mungkin ada footer gitu ya. Nah ini kita ingin semua layout ini menggunakan ini gitu ya. Jadi memakai ini juga memakai ini, ini juga memakai ini. Artinya ini nanti akan dimasukkan di sini misalnya ya. Nah, semua menggunakan layout dasar ini. Caranya ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah layout dasar yang akan digunakan di beberapa page ya. Ya ada ya, yang penting di sini adalah ini render body ini ya. Render body artinya semua page-page yang menggunakan layout dasar itu akan dirender di bagian ini gitu ya. Nah ini gunanya render body seperti ini ya. Ini itu gunanya render body. Nah kemudian tadi kita sudah melihat bahwa semua page yang menggunakan layout dasar akan dirender di sini. Sekarang bagaimana page ini menggunakan layout dasar? Cukup di deklarasi seperti ini ya, dengan reverse reserved layout, kemudian diletakkan di sini ya, ditunjukkan bahwa layout dasar yang digunakan adalah view yang mana gitu. Jadi ini
caranya, bagaimana layer dasar itu digunakan tinggi di apa di masing-masing page yang akan menggunakan layer dasar. Jadi ini caranya seperti ini. Atau kita bisa juga menggunakan apa layer dasar itu menggunakan langkah-langkah seperti ini ya. Ya, jadi kita bisa ketika menambahkan view ya. Menambahkan view kita akan diminta memberikan namanya ya. Di sini kita bikin nama, kemudian engine view-nya apa, Razer atau SPX, kemudian apakah dia strongly typed ya. Artinya dia mengacu ke model tertentu. Di sini kalau ada create version view. Nah, ini yang perlu kita tahu dalam konteks ini adalah layout dasarnya atau master page-nya ya, kita pakai apa. Nah, maka dengan cara seperti ini juga bisa nanti otomatis dia akan create script yang ini. Ini cara yang lebih praktis lah ya. Kita akan dipandu step by step. Nah, kemudian Razer structure ya. Jadi nanti akan bagaimana struktur view Razer itu ya. Termasuk dia komennya seperti apa ya. Jadi kalau membuat komen kita pakai delimiter seperti ini ya, verbatim star ya. Ya contohnya ini. Ya ini semua yang diapit oleh verbatim star verbatim ya. Verbatim star verbatim ya. Komen pembuka, komen penutup. Nah, ini semua akan menjadi komen dan tidak akan dieksekusi oleh compilernya gitu ya. Tidak akan direnderkan oleh view engine-nya. Nah, kemudian code box secara umum diawali oleh tanda at seperti ini. Kemudian ada tanda kurawal buka dan kurawal tutup. Jadi semua yang di dalam itu adalah code blocknya si apa Razer-nya ya, code blocknya Razer. Nah, ini cara membuat apa strukturnya ya, code block strukturnya. Kemudian kalau kita mau menggunakan if ya di view-nya bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kita bisa membuat if ya untuk view-nya. Caranya seperti ini ya, dimulai dengan add, kemudian if, kurawal buka dan kurawal tutup, dan logiknya diletakkan di antara kurawal buka dan kurawal tutup. Atau pakai for each juga bisa ya, sama dengan if tadi, dia diawali adalah add, for each, kemudian kurawal buka dan kurawal tutup. Berikutnya adalah contoh conditional statement ya. Conditional statement yang apa memang menggunakan Razer expression ya. Dalam hal ini kita lihat contoh ini pakai switch ya. Switch dimulai dengan tanda verbatim atau add, kemudian ini kondisinya ya, sebuah kondisi penentu kondisinya ya. Jadi jumlah produk dalam hal ini, kemudian tanda kurawal buka dan tanda kurawal tutup. Jadi kalau case ke 0 maka akan dicetak out of stock. Kalau case 1 low stock gitu ya. Kemudian di sini ditunjukkan berapa sih sejumlah stoknya ya. Jadi ini bagaimana Razer expression digunakan untuk apa conditional statement di file di bagian view gitu ya. Nah, ini contoh enumerasi array dan collection ya. Jadi di sini ada sebuah view ya, namanya demo array. Kemudian ini adalah sebuah method ya, action result di controller ya. Jadi ini akan tentu akan memanggil, kalau dijalankan akan memanggil view ini ya, memanggil view ini dan
di metode ini dibentuk sebuah array ya, disebut sebuah array yang namanya adalah produk ya, jadi berisi nama-nama produk ya dan propertinya ya, di sini nama dan harga ya, ada produk ya, kemudian produk ini ya array ini ya, array ini akan dikirim ya ke view ya, ke view ya, di mana array ini adalah sebuah objek produk gitu ya. Nah, kemudian di array ya, di array karena ini maksud saya di view ya, karena ini array ya, dia kita gunakan for each ya, di sini dicek dulu ya, kalau lebih besar dari 0, kalau tidak lebih besar dari 0 berarti data ya tidak ada, tidak akan dieksekusi ya. Ya for each ya, jadi di model produk itu ya, ini yang akan dicetak di sini gitu ya. Jadi seperti ini caranya ya, di situ nanti akan ada name dan price ya, jadi menggunakan for each. Nah ini bagaimana regex expression ya, digunakan untuk ya, mengenumerasi array gitu ya, dan collection ya. Ini contohnya adalah untuk data-data yang seperti ini yang akan ditampilkan ya, jadi kalau aplikasi ini kita jalankan, kode ini akan menghasilkan tampilan seperti ini gitu ya. Tampilan seperti ini ya, jadi akan menghasilkan tampilan seperti ini, jadi nanti ada jacket, ada soccer ball, ini akan ditampilkan. Bagaimana menampilkannya? Tentu pakai yang ini ya, add pname, p to the product dan the price. Jadi kita pakai td, menyatakan ini adalah kolom-kolom nanti di HTML-nya. Berikutnya kita bisa memanggil namespace-nya pakai add using ini ya. Ya, jadi dengan ini artinya bahwa regex view model ini digunakan gitu ya, digunakan di CSHTML ini gitu ya. Dan ini memanggil model yang terkait gitu ya. Ini salah satu cara ya, selain cara yang seperti ini gitu ya, yang bisa juga kita buat caranya seperti ini ya, pakai add using ini. Kemudian ini sebuah rangkuman ya, bahwa regex view itu bisa inline ya, jadi inline itu di baris code yang sama di HTML-nya, secara inline kita bisa langsung gunakan regex-nya. Kemudian kita ada nanti ada HTML helper, ada beberapa HTML helper yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada section ya, section ini region ya, region tertentu dalam view ya. Kalau kita punya view, kita bisa membuat region-regionnya. Nah itu pakai section atau partial view ya. Jadi partial view ini ada view kecil, ini kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi ada view HTML yang lain ya, HTML yang lain kita masukkan dalam HTML yang ada ini. Gitu, partial. Kemudian ada chain action ya, ini untuk mencegah supaya view-nya itu tidak bisa diakses dari URL ya, oleh usernya gitu. Nah ini yang pertama section gitu ya. Jadi di sini ada section header ya, ada header, ada footer ya. Jadi ada contohnya ini akan menghasilkan footer seperti ini. Kemudian header ini adalah header yang ini gitu ya. Nah ini kita bisa buat seperti itu menggunakan section gitu ya. Kemudian karena indeks ini menggunakan layout dasar, maka di layout dasarnya perlu kita render gitu ya. Render sectionnya, render sectionnya, kemudian render bodynya, kemudian sectionnya lagi ya. Nah section di sini sesuai dengan nama yang ini gitu ya. Ini juga footer namanya. Ini akan setiap ada section header akan di render dulu di layout. Kalau tidak juga seperti ini tidak akan muncul karena
yang mengatur tampilan ini itu sekarang adalah layout dasar ini. Ini bagaimana kita menggunakan section ya, ya untuk menghasilkan region-region gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk manage tampilan view-nya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya partial view gitu ya. Partial view. Jadi sebuah view CSHTML ya. Ya ini dimasukkan dalam HTML yang lain gitu. Jadi ini ada sebuah ini HTML ya. Ini juga .html. Nah, ini dimasukkan di sini gitu ya. Jadi di load dalam view meload view yang lain gitu ya. Itu pakai partial view. Nah, ini misalnya partial view-nya namanya adalah partial view ya, CSHTML. Nah, kemudian menggunakan ini helper ya, HTML helper ini, kemudian keywordnya partial. Nah, ini dipanggil di sini gitu ya. Artinya nanti partial view ini ya, this yang ini ya, ini akan dipanggil secara parsial gitu ya, secara parsial ditampilkan di sini gitu ya. Kalau kita lihat ini memang isinya masih simple ya, jadi yang partial view itu adalah yang ini ya, sebenarnya yang ini partial view-nya gitu ya. Ya this message from the partial view. Nah, ini partial view ini ditampilkan di sini ya. Caranya adalah ini dipanggil di sini gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari partial view. Kemudian ada CL action gitu ya. Jadi CL action ini memungkinkan view hanya dipanggil dari dalam view gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan URL request ya. Jadi user tidak akan bisa memanggil view ini pakai URL request gitu. Tapi yang bisa memanggilnya adalah view yang lain gitu ya. Nah, view ini CL action ini kita lakukan di controller ya. Controller kita lakukan seperti ini ya. Kita manggil time ya, view nya time yang ini view time, dan dia secara parsial ditampilkan nanti ya, time, dan di sini dianggap sebagai apa, child action only, artinya dia tidak bisa dipanggil bisa dipanggil di melalui URL request gitu ya. Nah, ini contohnya ada file namanya name and price ya. Name and price ini tampilannya name and price. Kemudian di sini dipanggil lah siapa di CSHTML ini yang time ya. Karena ini child action only ya, ini akan memang ini akan ditampilkan di sini. Tapi time CSHTML ini tidak bisa langsung kita panggil dari sini gitu ya. Itu tidak akan bisa, walaupun di sini di controller itu ada metodenya ya. Ada action result seperti itu, tapi tidak bisa kita panggil langsung di sini. Nah, ini gunanya child action only itu. Gunanya. Kemudian HTML helper ya. Kita bisa membuat link misalnya ya, dan yang lain ya, display name-nya, display floor ini itu membuat apa caption-nya ya, ini untuk menampilkan isinya. Kemudian yang lain ada BGA, ini membuat form gitu ya. Kita bisa juga membuat form dengan HTML.